teman-teman, hari ini saya ada di sebuah tempat yaitu taman ya. Ini taman khusus untuk menjual tanaman-tanaman hias. Banyak sekali sini tanaman, berbagai tanaman hias. Ini seperti taman yang luas sekali. Kita telusuri saja dulu. Kita berjalan-jalan lihat-lihat. Nah, ini pohon apa ini yang kuning? Sepertinya ini anti nyamuk ya. Pohon anti nyamuk. Ini berbeda nih, anti nyamuknya berwarna hijau, ini berwarna kuning. Banyak sekali ya teman-teman, ini berbagai jenis tanaman. Nah, ini ada lidah mertua ini. Antioksidan. Ngeri sekali nih kalau pohon ini, saya paling takut karena namanya lidah mertua. Semoga baik-baik saja beliau. Perhatikan teman-teman, bagaimana keindahan pohon-pohon ini, yaitu pohon tanaman hias. Ini dijual ya teman-teman, cuma saya belum bertanya tentang harganya. Perhatikan. Ini untuk penggemar tanaman hias, silahkan saja. Ini kita sedang berada di daerah Sawangan.
kekuningan, keputih-putihan, bagus sekali. Berbagai jenis keladi ya. Ini keladi kodok. Ini ada aglonema. Aglonema. Jenis keladi. Banyak sekali ya teman-teman. Oke, kita berjalan-jalan perlahan-lahan. Dan saya diikuti oleh tawon yang mengikuti. Oke, ada lagi ini pohon apa? Nah, ini apa jenisnya, lidah mertua ini? Pohon yang paling saya takuti. Seperti pohon lidah mertua yang sangat langka ini. Rata-rata 2-3 meteran. Iya, kadangnya enggak ada yang enggak ada jarang. Ngomong tuh aliander tuh. Kita masuk lagi terus ke hutan tanaman hias. Seram. Ini mungkin yang dinamakan lidah mertua. Saya paling takut dengan pohon ini. Lidahnya panjang. Namanya lidah mertua. Ngeri. Ini benar-benar surganya tanaman hias ya, teman-teman. Sangat luas, berhektar-hektar. Bentar-bentar, enggak ini. Bunga pelindung. Oh, soka itu. Nah, kalau mau yang agak kecil-kecil, tuh yang merah-merah tuh. Ini.